اجتمعنا الى اهل بيته ومن تبعهم بإحسان الى يوم القيامه. بر العالم بر العلماء بر الجاهلين بر المؤمنين متعلمتين متعتين بمسامح. الحمد لله saya ketemu yang lama sekali tidak ketemu Kiai Andi Jamalul Ahmad, alhamdulillah bisa ketemu Ayan Fahri, semua hadirin wal hadirat yang berbahagia, terutama warga Nahdlatul Ulama DKI Jakarta. Ini alhamdulillah kita ini mau nyongsong bulan Ramadan. Jadi saya tanya, karena nggak ada tulisan di belakang. Kalau ada tulisannya kan enak apa? Syukuran menang pilpres, bukan enak. Tapi nggak ada. Artinya ini situasinya harus netral karena nggak ada tulisannya. Kalau ada tulisannya menang pilpres, enak langsung. Baru tinggal ada tulisannya. Saya tanya tadi itu, ini persiapan Ramadan. Jadi kita ini mau sekolah. Nah, kita ini ibaratnya kaum muslimin ini kan mau sekolah. Sekolah yang namanya siang atau puasa. Puasa ini perintah yang aneh. Jadi Allah itu bikin perintah itu kan gak pernah pakai alasan. Ini Allah perintah puasa ini pakai alasan. Alasannya apa? Kama kutiba ala ladzina min qablikum. Seperti orang-orang dulu. Puasa ini orang-orang dulu juga disuruh puasa, maka puasa ini termasuk ibadah yang semua manusia mengenal. Ini ibadah yang ajaib. Haji nggak semuanya kenal, sholat nggak semua kenal, terus zakat bunyinya beda-beda, tapi kalau puasa itu semua kenal. Ini ibadah yang ajaib ini. Soalnya nggak usah digede-gedekan ya. Kita kembali ngaji caranya NU. Memang ngajinya NU itu ya kelemar-kelemar begini. Iya, kalau yang itu biasanya enggak pakai NU itu. Dan Jakarta kan sudah bosen kayaknya ngaji yang teriak-teriak yang oh iya kan udah capek kayaknya. Dan kasihan sonnya, sekarang sonnya biar gak capek. Jadi ini puasa ini ibadah yang aneh karena semua agama itu kenal. Jadi kutiba apa kama kutiba ala ladzina min qablikum ini bisa kita lihat secara empiris. Sekarang agama yang paling tua mungkin ya yang disebut Zoroaster. Zoroaster ini punya nabi namanya Zarathustra. Tuhannya dua. Tuhan gelap sama Tuhan terang. Tuhan terang disebut Ahriman, Tuhan gelap disebut Ahura Mazda. Ini puasa. Nabinya namanya Zarathustra. Ajarannya nihilisme. Orang Jawa sebutnya suwung. Ini diajarkan puasa. Yang akhirnya agama ini lebih dikenal dalam istilah Islam namanya
Majusi. Orang Majusi itu kalau apinya itu mati, itu puasa. Yang ngik-ngik ini mana tuh? Kok ada yang ngik? Ya. Jadi orang Majusi ini juga puasa. Dan puasanya orang Majusi itu berhenti, enggak main-main. Kalau apinya mati, api Majusi itu mati, dia itu berbulan-bulan puasanya. Karena takut matinya api ini berpengaruh kepada kegelapan batin. Itu Majusi. Agama Hindu itu juga puasa. Bahkan puasanya lebih seru, lebih serem. Namanya upawasa. Upawasa itu adalah sudah tidak menyentuh makanan, tidak menyentuh perempuan, dan tidak menyentuh minuman. Makanya ketika Islam datang bahwa Syahrus Syam di Indonesia, upawasa ini sudah terkenal. Makanya disebut bulan puasa karena upawasa. Jadi kalau kita pengen ngerti kenapa Indonesia ini bulan Siam namanya bulan puasa, karena sebelumnya itu orang Hindu itu ada namanya upawasa. Upawasa itu sudah berhenti dari makan, dari minum, dan dari perempuan. Jadi lo yang ngik itu lo dihilangkan, Mas. Karena enggak enak di telinga. Ngik yang enak itu cuma satu. Ngiknya ibu-ibu enak. Ngik gitu. Ya. Dah. Lah udah sembuh. Dah, udah sembuh ngiknya. Jadi puasa namanya upawasa. Yang enggak makan, enggak minum, enggak menyentuh perempuan. Itu. Nah, ini upawasa. Makanya orang Hindu dulu suka namanya upawasa. Tapi upawasanya orang Hindu ini akan berakhir pada satu titik namanya muksa. Muksa itu adalah hilang raga dan sukmanya. Kembali ke alam gaib. Nah itu cuman waktu itu terus banyak yang gagal. Upawasa itu enggak mudah, sudah enggak makan, enggak minum, enggak menyentuh perempuan, tubuhnya mengecil gitu. Nah begitu mengecil, enggak bisa lepas, karena apa? Ada yang masih ingat istrinya, ada yang masih ingat uangnya, akhirnya macet. Nah macet ini dia enggak bisa hilang, enggak bisa kembali lagi. Nah itu yang akhirnya dikenal dengan nama jenglot atau betoro karang itu. Makanya kalau yang menemukan jenglot jangan dijual mahal, itu produk gagal mukso. Ya, itu yang menyebabkan lahirnya ajaran Bhairava Tantra. Apa Bhairava Tantra? Itu ajaran yang untuk biar orang tidak mati dengan cara jadi jenglot. Dia lantas apa? Melakukan ritual yang sebaliknya. Kalau yang ini menahan hawa nafsu, yang Bhairava Tantra ini ngumbar hawa nafsu, muter gitu laki perempuan telanjang semua. Melakukan hubungan seks bebas. Supaya syahwat di bawah pusernya ini tenang. Dan supaya perutnya tenang, kasih makan tumpeng. Supaya pikirannya tenang, minumnya arak. Supaya nanti kalau sukmanya ini persiapan keluar sukmanya, itu makan daging manusia, namanya mamsa. Kanibal. Loh, akhirnya peralihan dari upawasa ke pancamakara, ini menghasilkan orang di Jawa, terutama di sini Nusantara ini, punya ilmu namanya ngerogo
sukma. Nah, sukmanya pergi diajak mencuri. Lahirlah tradisi ngepet. Sukmanya pergi diajak membunuh, lahirlah santet. Sukmanya pergi diajak mencintai perempuan, namanya pelet. Nah, dari situ lahir santet, pelet, ngepet. Duh. Ini cerita sedikit tentang upawasa. Nah, itu yang paling ditakuti di tanah Nusantara. Karena orang bisa bunuh orang tanpa menyentuh. Bisa mengambil hak orang tanpa datang, namanya ngepet. Bisa mencintai perempuan tanpa merayu. Pelet. Nah, itulah yang melahirkan tradisi di Nusantara. Orang habis 1500-an ulama habis itu dimakan sama orang ini ketika datang. Nah, inilah waktu itu yang kemudian mendatangkan tokoh dari Persia, dari keturunannya Sayyid Bakir, namanya Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi, yang kemudian dalam tradisi pengislaman dikenal dengan nama Syekh Subakir. Itu Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi. Yang kemudian orang-orang seperti ini diselesaikan. Diselesaikan. Akhirnya lari. Nah, sebagian besar lari ke barat. Terakhir, lari ke barat, termasuk ke Jampang. Ada Jampang, ada Pelabuhan Ratu. Lah, terakhir larinya ke Banten, ke ujung daerah kulon ini. Makanya disebut Banten. Karena Banten itu artinya tumbal. Jadi Banten itu artinya tumbal, karena dulu pusat Bhairawa makan manusia di sini. Makanya orang Banten itu masih kuat-kuat. Gitu. Sebagian besar lari ke timur, ke Banyuwangi. Di Banyuwangi melahirkan tokoh besar Bhairawa namanya Menak Sembuyu Bajul Sengoro. Ini prarupawasa. Makanya di Banyuwangi dengan di Banten punya tipologi yang sama, punya kesaktian. Cari ilmu pelet ke Banten, ke Banyuwangi komplit. Cari ilmu santet Banyuwangi komplit, nggak tahu kalau yang di Banten. Gitu. Lah, ngepetnya di titik-titik tengah. Karena tadi pelariannya ada yang ke Gunung Kawi, ada yang ke Cilacap, ke Jambi Pitu. Nah, itu yang kemudian di timur diselesaikan sama Maulana Ishaq. Minak Sembuyunya melahirkan apa? Kekalahannya Minak Sembuyu. Anaknya yang perempuan namanya Dewi Sekar Dadu dikasihkan ke Mbak Ishaq, lahir Sunan Giri. Nah, pelarian Bhairawa sebagian besar ke Kediri diselesaikan sama Sunan Bonang. Maka muhibah Islam Nusantara sebagian besar ke Kediri, karena orang Bhairawa bertempat waktu itu di Patung Totok Kerot di daerah Pagu Pamenang. Oleh Sunan Bonang diselesaikan, maka kemudian orang Bhairawa nyerah. Karena nyerah, terus gak apa-apa kamu, muternya tetap gak apa-apa. Tapi jangan telanjang, dipakai baju. Tumpeng karena itu halal, gak apa-apa wong itu nasi. Arak diganti sama teh, sama kopi. Lah, ingkung manusia diganti sama ingkung pi. Iku ngayam itu. Mantra ngerogo sukmo diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu proses Sunan Bonang merubah masyarakat Bhairawa. Diajarkan kepada muridnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mengajarkan itu kepada Mbah Sunan Geseng, diajarkan kepada muridnya namanya Mbah Abdul Halim Benowo, diajarkan kepada muridnya Mbah Abdurrahman Sambu, diajarkan pada Mbah Jabar,
Bacapar mengajarkan itu pada Mbak Sufyan, mengajarkan pada Mbak Abdul Halim Boyolali, diajarkan pada Mbak Abdul Wahid Solotigo, diajarkan kepada Mbak Khairon atau Mbak Gareng, diajarkan kepada Mbak Asy'ari, lah diajarkan kepada Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Maka NU tidak pernah ribet masalah tumpeng. Nah mestinya ibu-ibu tadi itu dengerin utuh, biar nanti kalau tumpengnya dimusyrikan bisa menjelaskan. Makanya saya selalu bilang kalau ada yang musyrikan tumpeng dijelaskan, kalau masih ngayal tapuk lambene, kan gitu aja. Nah ini tadi, jadi kenapa NU gak ribet? Karena NU tahu prosesnya. Ya, dah itu tadi penjelasan Hindu yang puasa sampai panjang. Orang Buddha juga puasa. Kalau pengen mendapatkan puncak kesempurnaan yang namanya 8 jalan menuju nirwana, harus puasa di bawah pohon bodhi. Dan itu gak boleh pakai baju. Pakai selempang gitu aja. Bahkan pakai celana juga gak boleh. Iya. Dan itu gak bisa dijahit bajunya kalau lagi melakukan puasa di bawah pohon bodhi. Orang Nasrani puasa juga, namanya Jumat Agung sebelum Paskah, puasa dia. Orang Yahudi puasa di setiap peringatan Yom Kippur, puasa dia 3 hari biasanya. Nah apalagi orang Indonesia santri yang namanya puasa hobi, pengen dapat perempuan cantik kok ditolak, puasa. Jadi puasa ini punya tren tersendiri di tengah kehidupan manusia. Puasa. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu diajari sama Syekh Mubarak Al-Mazumi puasa 25 tahun. Sambil wiritan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, wiritan. Ganti mic. Ya. Mic. Loh, udah sama aja. Yang ini kali ya. Loh, sama aja. Coba. Sama aja loh ini. Udah hitam dengan, Pak. Dari tadi enak ini. Emang kita jangan biasakan dengan kasihan sonnya. Kita puasa, jadi puasa ini menempati tren tersendiri. Imam Ghazali terkenal ahli puasa. Dan puasa ini punya kelas. Sunan Kalijaga puasa 3 tahun di tepi sungai. Jadi wali. La haula wala quwata illa billah. Jadi wali. Sunan Geseng itu orang enggak pinter, tukang ngambil kelapa. Puasa 3 tahun baca ya hayyu ya qayyum, keliru yo kayu ku yo ka. Yum puasa. Ki Ageng Pengging waktu punya cita-cita punya anak jadi raja, puasa 7 tahun. Di samping Rowo Pening lahir Joko Tingkir jadi Raja Pajang. Calon Raja Mataram itu pengen punya anak alim tapi juga jadi raja, namanya Raden Bagus Harun. Itu puasa 7 tahun keluar dari kerajaan, bertempat di daerah Ponorogo. Berpuasa di samping sumur, yang sumur itu kemudian pada tanggal 27 Ramadan tahun ke-7 akhirnya muncrat. Wah, aku dapat Lailatul Qadar, maka sumurnya dinamakan sumur Sewu Wulan, 1000 bulan. Kampungnya sampai sekarang dikenal dengan nama kampung Sewu Wulan. Wah, akhirnya diberkati punya anak perempuan, galaknya ndak umum. Dikenal dengan nama Nyi Ageng Halap. Halap. Buat yang berani nikahi. Dinikahi sama Raden Santri. Punya anak Mbak Maktum. Mbak Maktum punya anak Malum. Punya anak Tafsir Anom. Punya anak Bakol Yubi. Punya anak Mbak Ilyas. Mbak Ilyas nikah punya anak perempuan.
gewala namanya nafiqoh. Dinikah sama Kiai Hasyim, lahir Kiai Wahid, nikah sama Nyai Solihah binti Bisri Sansuri, punya anak Abdurrahman Wahid. Bener-bener terjadi seorang ulama jadi presiden walaupun 2 tahun. Duh. Jadi 2 tahun setengah. Jadi puasa ini menempati ranking tersendiri di tengah kehidupan manusia. Ki gede pemanahan puasa 20 tahun pengen punya anak jadi raja, lahir Sutawijaya Raja Mataram. Di Jogja itu ada ibu-ibu biasa aja, tapi pengen punya anak jadi raja. Bukan turunan raja, bukan tetangga raja, tapi pengen punya anak jadi raja. Itu puasa 9 bulan. Namanya Nyai Sukirah. Tetangganya, karena kamu bukan turunan raja, nanti paling anakmu raja ketoprak. Ternyata apa? 9 bulan puasa, apalagi pas hamil, keluar anaknya laki-laki keriting jembluk gitu, dikasih nama Soeharto. Itu jadi presiden 32 tahun. Loh, itu makanya santri-santri juga sama, kalau pengen punya hajat gede itu puasa. Mencintai perempuan kok ditolak, puasa. Masuk aja ke masjid 7 hari 7 malam, ya Rahmanu ya Rahim, I love you. Ini puasa, ini tradisi puasa. Nah, kalau tidak puasa pakai ya Rahmanu ya Rahim, cari pohon besar puasa, baca sunah mata kaji, ajiku jaran goyang tak goyang-goyang, I love you, sama saja. Loh, ini beda. Jadi puasa itu berbeda. Makanya orang-orang yang kuat puasa. Nenek moyang kita enggak terlalu pinter, tapi puasanya kuat-kuat. Bisanya cuma 9 Rahman Rahim, tapi sakit gigi cuy itu sembuh. Bidan, dukun bayi, enggak ada yang apa sesar itu, enggak ada. Puasa yang dibaca cuma lokuwolowo lokuwato itu. Begitu orang ini susah lahir, lokuwolowo lokuwato keluar. Leh, itu loh. Makanya dan jangan heran. Dan puasa ini enggak mesti dibikin baik, bikin buruk pun hebat. Wong puasa itu aneh kok. Dukun santet itu kalau puasanya semakin kuat, santetnya semakin tekset. Lu ahli-ahli maling-maling itu kalau puasanya kuat, dikejar polisi, hilang. Makanya jangan heran orang cari nomor SDSB pun puasa. Loh, jadi puasa ini menempati satu titik yang sangat spesial di hati manusia. Nah, begitu tradisi puasa ini mulai kurang, maka manusia kualitasnya semakin turun. Dulu orang ketemu singa, singanya lari. Karena cuma lari singanya. Manusia sekarang begitu puasa apa ini menakutkan. Manusia enggak kuat lagi. Jangankan ketemu singa, ketemu melinjo takut. Iya kan? Monggo-monggo melinjo. Oh, enggak. Kenapa? Asam urat. Ketemu santen takut. Iya. Ketemu Al Jazeera takut. Karena tinggi, ketemu kambing. Nah, begitu harus diselesaikan oleh dokter. Dokter enggak mau menyelesaikan kalau tidak puasa. Puasa dulu sehari semalam, paling enggak baru dioperasi. Duh. Jadi sebenarnya kita ini dikasih Allah satu senjata yang luar biasa. Cuman manusia ini mulai lupa dengan itu.
Dulu ibu-ibu kalau anaknya mau ujian puasa. Sekarang lihat TV sambil bawa cemilan. Anak dah. Loh. Jadi kita ini sebenarnya oleh Allah dipersiapkan sesuatu yang luar biasa. Dan puasa itu sama dimanapun rumusnya, gak makan, gak minum, dan gak kuku-kuku. Kan itu. Nah, ini lo puasa. Nah, terlepas dari ini puasa semuanya, puasa Islam itu ada aturannya. Apa? Puasa Islam bukan untuk kaya, bukan untuk yang sekti-sekti tadi. La'allakum tattaqun. Nah, la'allakum tattaqun. Takwa itu apa sih? Kemudian kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu sesungguhnya apa? Takwa adalah kemanapun kita menghadapkan diri, merasa di situ kita diawasi sama Allah. Kemanapun kita melihat, itu seolah-olah kita berhadapan dengan Allah. Makanya akhirnya takut meninggalkan perintah, takut menjalankan larangan. Gitu. Lu kok bisa rumusnya pakai puasa? Nah ini kita bongkar satu-satu ini. Ini orang modern ini kan mesti dibongkarkan. Puasa itu gak makan, gak minum, gak menyentuh perempuan. Itu apa? Itu adalah sesuatu yang bersifat fisik. Makan kebutuhan perut, syahwat kebutuhan bawah perut, minum ya kebutuhan perut. Ini. Lah perut itu apa? Perut itu pusat distribusi kehidupan manusia yang bersifat jasadi. Gitu. Lah jasad itu apa? Jasad itu bukan manusia. Jasad itu bukan manusia. Jasad itu bungkusnya manusia. Kalau manusianya ya enggak kelihatan mau di dalam situ. Yang saya hadapi ini kan bukan manusia. Ini bungkusnya aja. Manusianya di dalam situ. Gitu. Makanya ketika manusia itu apa? Ini bungkusnya ini ditinggal sama manusianya, enggak ada harganya. Cuman bungkus saja. Bungkus handphone kalau sudah diambil handphonenya ya enggak ada gunanya apa. Bungkus TV kalau sudah diambil TV-nya ya bungkusnya didaur ulang. Lah ini sama, manusia ini cuman bungkus. Yang asli siapa? Ya aslinya di dalam situ. Yang orang sering sebut sebagai apa? Nyawa, ruh. Nah itu menungso yang pernah ditanya oleh Allah dari langit sana produknya. Nah kalau bungkusnya ini kan produk lokal dari makanan bumi, makanan bumi aja dia, bukan makan, akhirnya diproses di perut juga, vitamin diambil tubuh, ini diambil keluar, ada yang jadi ada yang jadi kelek, ada yang jadi apa? Nah, ada yang jadi nutfah di sini. Nutfah itu zat hidup yang ada dalam setiap makanan sesuai dengan hasil dari idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kunnya Allah itulah yang namanya nutfah. Makanya nutfah laki-laki dan perempuan dicampur, nanti jadi segumpal darah, terus segumpal daging. Nah, kalau sudah jadi daging baru nyawa turun. Lah ketika turun ditanya, alastu birabbikum, kamu lupa enggak kalau aku ini Tuhanmu? Nyawa jawab, qalu bala syahidna. Fanfukhur ruh, maka ditiup ruhani ke dalam daging. Akhirnya dagingnya hidup. Akhirnya dagingnya hidup, dimplek-plek daging, diikat pakai otot, ditiangi pakai tulang, bungkus kulit, tumbuhi rambut. Akhirnya 9 bulan keluar, yang keluar kelihatan bungkusnya.
Nah bungkusnya ini ya tergantung yang bikin. Kalau yang bikin pesek ya keluarnya pesek. Kalau yang bikin hitam ya keluarnya hitam. Makanya kalau yang dibikin di Irian ya kulitnya begitu. Itu karoseri sana. Yang dibikin di apa di Bugis ya kayak Yai Andi Jamaro ini. Nah kalau dibikin di Cina ya tembem-tembem, sipit-sipit. Itu, nah makanya kalau yang diproduksi di Arab ya begitu. Yang diproduksi di Eropa ya tinggi besar rambutnya merah. Tergantung yang nyita aja, nyita pesek keluarnya pesek. Kalau yang nyita kok cuakep itu, ganteng sama cantik ya keluarnya ini. Loh kan itu? Loh, makanya manusia itu bungkusnya karena produk dunia, maka membesarkannya juga dari barang dunia yang dari ya makanya membesarkannya pakai nasi, pakai telo, pakai apa saja besar. Dan kecenderungan bungkus ini dunia. Makanya jangan heran kalau tangan ini dunia, tangan laki-laki setiap lihat bokong mesti pengen demek. Semua sama, wong ini dunia kok. Loh, semua yang di atas ini sama, kalau tangannya ya pengen gini, kalau lihat bokong mindul gitu. Wong tangan saya juga iya, sama, semua ini dunia. Kaki ini dunia, dia pengen dunia. Makanya jangan lupakan jatah dunia, ambil itu. Semua sama, yang bedakan remnya dok. Kiai itu insya Allah remnya cakram. Pas mau sit gitu direm set depan belakang berhenti. Nah rem metropolitan ini kan rem tromol. Kampasnya setengah habis. Jadi kalau direm ngik gitu. Loh, iya kan? Makanya latan sanasi baka minat dunia, jangan kamu lupakan karena ini dunia. Dan Allah bikin hukum enak, seluruh kesalahan dunia diampuni karena memang basic manusia yang dunia ini memang dunia. Tapi ruhani ini kan pengen menghadap Allah, pengen menghadap Allah. Ruhani ini selalu rindu kepada pulang ke kampung halamannya sana. Jadi ruhani ini selalu pengen pulang karena dulu dari kampung sana. Persis orang sekarang pengen pulang ke rumah. Tapi jasad ini karena terbuat dari dunia, dia juga pengen tetap di dunia. Jadi manusia ini ruhaninya rindu pulang. Jadi sampean kalau ada orang mati itu gak usah kaget. Nyawanya itu rindu ke kampung halamannya, tapi karena jasad ini produk dunia, dia juga pengen tetap di dunia. Ini yang kita kadang nggak boleh lupa. Ini monggo Kiai Usama, monggo. Nah, ini Kiai Usama ini. Usama kan, dunia ya dunia. Makanya kalau ada azan, nyawa kita pasti teriak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matek gitu pengen sholat karena ini dipanggil. Tapi bungkusnya ini dunia enggak mau. Bah sinetron dulu gitu. Bahkan ibu-ibu muslimat karena saking rajin ngaji di pengajian, begitu tek gitu, oh iya. Walaupun berat-berat tetap dibawa, disupiri ini raga. Akhirnya pakai baju bagus, kemudian sholat. Udah gini, sholih. Allahu Akbar. Saking kepenginnya menghadap Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Tapi yang namanya raga ini dunia, dia tetap aja enggak mau. Mata tetap aja enggak mau. Rukuhnya bolong, tahu. Enggak mau, ini dunia benar-benar susah dibawa. Allahu Akbar. Ada ting 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 bakso. Ininya denger. Wong dunia kok.
Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini. Lama. Bener-bener enggak mau yang dunia ini karena dia tahu nanti cuma selesaikan di dunia. Tapi ruhani ini pengen loh. Jadi setiap hari kita merasakan bagaimana. Nah, makanya kemudian sesuatu yang bersifat dunia yang tidak mau diajak menghadap Allah ini kekuatannya harus dikurangi, ditahan. Karena apa? Yang dunia ini menghasilkan yang namanya nafsu, dan nafsu itu pengen dunia terus, dia gak mau pergi. Loh, makanya yang membuat raga ini kuat itu kan makan, minum, ini harus diteken. Biar apa? Biar chipnya manusia, rohnya ini kuat. Karena kalau raganya ini, nafsunya terlalu kuat, ruhaninya lemah, sinyalnya mati. Lah kalau sinyal dunianya yang terlalu kuat, apapun akan dunia. Jadi ini loh makanya orang disuruh puasa. Nah, ruhani itu apa? Kuatnya luar biasa ruhani itu kalau sudah online gini kuat. Ruhani itu enggak perlu gini aja sampai di Jakarta, sampai Surabaya. Gini tok ruhani sampai Surabaya. Gini tok sampai Padang. Tapi karena jasmani ini dunia mesti dinaikkan bis. Iya kan, mesti naik bis. Kalau ruhani ini, jadi saya cuma begini aja. Ini saya merasa sudah menyentuh seluruh kepala ibu-ibu. Begini. Ini ruhani, tapi kalau jasmani harus jalan ke situ. Tuh inilah, ini dunia, ya. Perbedaannya di situ, ini jasad. Ini mesti ditahan. Nah, kalau manusia itu jasadnya masih kuat terus, dia enggak akan ingat Allah. Ruhaninya lemah, sementara ruhani nanti harus pulang. Nah, kalau pulang enggak apa-apa. Karena apa? Karena tugas jasmani ini mengantarkan ruhani, carikan bekal ini jasmani. Sama dengan pisang. Pisang itu yang nyarikan makanan pisangnya, ini gedeboknya itu. Yang mencarikan makan beras itu padi, pohon padinya. Yang mencarikan makan kelapa itu pohon kelapanya. Sekuat pohon pisang mengambil makanan, sekualitas pisang yang dipanen. Sekuat padi mengambil makanan, sekuat kualitas beras yang dipanen. Nah, setelah panen apa yang terjadi? Itu apa yang terjadi? Ya sama, manusia dan padi sama. Setelah padinya dipanen, pohon padinya dibuang. Yang ditunggu oleh pisang itu buah pisang. Setelah buah pisangnya diambil, geboknya dibuang. Sama sampean, begitu dipanen malaikat, nyawanya diambil, ya bungkusnya buang. Bahkan gak ada yang mau dikasihkan. Nyawa ambil gak mau. Nah, sama setelah diambil masuk laboratorium. Beras itu gak perlu ketahuan dari mana, pohonnya seperti apa, selagi berasnya ada masuk laboratorium, ketahuan organik atau bukan organik. Pisang juga sama. Setelah dipanen enggak tahulah deboknya di mana. Kalau pisangnya ada masuk laboratorium, ya ketahuan pisang organik atau bukan. Sama dengan manusia. Setelah diambil ruhaninya, jasadnya mau dimakan cacing, mau apa. Kalau nyawa ini masuk laboratoriumnya Allah, mithqala dzarratin khairu yara, mithqala dzarratin syarra yara. Sama kayak syuting itu. Syuting itu kan ngerekam saya. Keluar nanti. Tapi semua rekaman alat syuting itu dimasukkan ke dalam kartu memo,
memori. Setelah merekam saya, syutingnya dibanting, enggak masalah, selagi memorinya masih ada, diputer keluar gambar saya semua. Makanya sama dengan manusia, sama. Kita ini mau apa? Direkam di sini, tangan gini keluar rekamannya nanti. Kita megang pantat perempuan, gitu, rekamannya ada. Bahkan saya kemudian melihat gini nyuting, wah ini yang cantik, ini nanti kerekam di sini semua, ada rekamannya. Pada saat rekaman ini diambil, tubuhnya busuk, busuk. Setelah busuk ya nggak ada masalah, nggak ada masalah, rekamannya masih ada di sini. Loh, makanya agar rekaman kita ini baik, nafsunya ditekan sehingga kita punya rekaman baik. Kalau nafsu sudah ditekan, tangan ini megang rekamannya apa? Kena panas, masya Allah, karena sudah nafsunya udah turun. Minja apa? Subhanallah. Ngelihat apa? Alhamdulillah. Lihat perempuan kok cantik? Alhamdulillah. Terekam di sini. Bahkan sendal hilang, alhamdulillah. Tapi kalau nafsunya tinggi, sendal hilang, oh kambing. Akhirnya yang terekam kambing. Begitu masuk rekamannya Allah, loh kok ada kambing? Kambing dipanggil, "Beng, kamu kesini. Kenapa kamu ada dalam rekaman ini?" "Iya ya Allah, aku difitnah dulu sama dia." "Difitnah gimana?" "Dikira saya nyuri sandalnya." Padahal seumur-umur kan gak ada kambing nyuri sendal. Gak ridho Allah dia masuk surga. Gak jadi kita masuk surga karena rekaman kambing. Nah, itu makanya manusia ini ditekan nafsunya. Kalau nafsunya sudah kendor, kemana-mana Allah, lihat istri gemuk gitu. Kalau nafsu sudah kendor, alhamdulillah, keranjangku tak isi kempulak balik ya, akhirnya kembung. Tapi kalau nafsunya masih tinggi, lihat istri gemuk, luna maya gitu, maya. Akhirnya yang kerekam di sini luna maya. Begitu masuk rekaman, lo istrimu namanya bukan luna maya, kenapa di hatimu ada luna maya? Ah, kena masuk pengadilan. Gitu aja. Jadi sampean enggak usah membayangkan tentang jasad yang hancur nanti rekamannya gimana. Wong syuting itu hancur rekamannya, memorinya masih ada. Handphone ini ngerekam saya, selagi memorinya ada, handphonenya dibanting, enggak ada masalah. Manusia hancur juga sama, enggak ada masalah. Lalu itu loh, maka suruh rekamannya baik. Makanya ulama-ulama kalau pengen nafsunya turun, jangankan nafsu ke barang haram, nafsu ke barang halal itu kalau enggak ditata masalah. Contoh, ini kan orang Jakarta, ada yang pulang ke Surabaya misalnya, di Surabaya terkenal ada bebek goreng. Tahu-tahu pas lebaran bebek gorengnya tutup. Akhirnya bayangkan bebek goreng aja ngiler. Sampai berminggu-minggu gak dapat bebek goreng. Tahu-tahu balik ke Jakarta malah ketemu bebek goreng. Ke rumahnya Pak Yan Farid ada bebek goreng. Halal pasti, disuguhkan ke tamu punyanya Pak Yan Farid, halal pasti sudah. Tapi kalau orang yang biasa menahan hawa nafsu, gak berani makan apa bebek goreng itu. Karena bebek goreng itu pasti nikmatnya luar biasa. Karena apa? Setengah bulan nafsunya sudah sangat tinggi. Jadi nafsu mengalahkan rasa. Makanya kalau orang sudah bernafsu, gak perlu lihat apa saja, sasak aja. Nah, akhirnya begitu lihat ayam goreng dimakan, bebek goreng nikmatnya luar biasa. Nah, setelah dari sini terus ke tempatnya Kiai Andi Jamaro. Di situ makan bebek goreng yang sama bebek gorengnya, tapi karena nafsunya sudah tidak terlalu tinggi, anu Kiai Andi monggo silakan enggak mau, udah. Begitu dimakan nyet gitu. Ah, enak yang di tempatnya Pak Yanfa. Padahal rasanya sama, tapi nafsunya sudah habis di sini. Begitu sampean bilang enakan yang tadi, sampean ribut sama Allah. Wong yang ini dibagi hari ini, yang ini kok enggak terima, masih bayangkan yang
yang kemarin la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lho iku lho nafsu, makanya puasa ini diharapkan rekamannya baik. Kalau nafsu mulutnya baik lho. Kalau rekamannya baik semua, mithqala dzarratin khairu yara, mithqala dzarratin syarru yara, kelihatan. Nah, kalau rekamannya baik, pasti orang ini akan merasa di mana-mana melihat Allah. Lah kalau sudah merasa di mana-mana karena nafsunya turun, ya pasti jadi orang takwa. Maka la'allakum tattaqun ditaruh setelah kutiba 'alaikumus siyam. Loh, ki lho, ya Kang, gini cara ngaji santri itu lho, makanya ini masalah rekaman aja. Jadi sampean mau ngerekam ya nafsunya diturunkan. Makanya kalau puasa jangan berharap apa-apa. Jangan kok habis subuh sudah berharap kolak. Sudah enggak usah persiapan apa-apa puasa itu. Maghrib ya masak biasa aja, subuh sahur biasa saja. Insyaallah nafsu jasadi ini turun walaupun selama 11 bulan enggak turun, tapi selama 1 bulan tuh turun nafsunya. Maka kalau nafsunya turun, nafsu tangan turun, apa turun, enak. Lah ini loh, maka la'allakum tattaqun diletakkan setelah kutiba 'alaikumus siyam. Makanya jangan kok terus puasa malah nafsunya semakin tinggi. Nafsu belanja, nafsu makan. Nafsu apa? Jangan ya. Lah ini lah. Amma ba'du. Nah, mukadimah ngaji selesai. Loh ya kan mukadimah aja. Mukadimah ngaji puasa. Itu loh lah. Nafsu-nafsu dunia ini mesti diturunkan. Makanya kalau nafsu ini turun, enak. Manusia ini kalau jasad nafsunya sudah turun, enak. Nah, sekarang apa yang terjadi seperti ini? Sebenarnya kan sama saja. Kan gitu, sama saja. Apa? Manusia ini punya jasad. Jasad ini harus difasilitasi oleh kehidupan dunia. Harus difasilitasi. Nah, fasilitas kehidupan dunia ya seperti ini. Ada ekonomi, ada politik, ada ya macam-macam. Ini untuk urusan jasadnya manusia. Itu ya, di situ itu. Lalu makanya kemudian sekarang misalnya ada pilpres, ada apa, ini akan tenang kalau orang nafsunya turun tenang, nggak emosian. Nah, menurunkan kadar nafsu ini memang tidak mudah, karena nafsu ini amarotum bisu, mengajak yang jelek. Gitu loh. Jadi kita ini enggak ada masalah sebenarnya. Makanya ulama-ulama dulu tenang dalam situasi-situasi tertentu, tenang. Makanya nahan nafsu ini. Ya riyadhahnya yang paling mungkin itu. Selebihnya ya monggo. Makanya pas puasa ini pas beneran sebenarnya. Nanti pilpres ini alhamdulillah kita syukuri. Kemarin tenang, kemarin damai. Polpres ini damai, tenang. Lah sekarang tinggal menenangkannya. Wong ini urusan dunia aja kok. Sudah urusan dunia, jadi enggak usahlah terlalu berlebihan. Siapa yang menang, ya itulah nanti 5 tahun diganti. Sama nanti juga menteri, dulu Pak Ian Farid menteri, begitu anu sekarang ganti menteri yang baru lagi, dan akan begitu seterusnya. Nah, sesuatu yang begitu terus-terusnya ngapain dipikirin rame-rame. Maka sekarang mari, punya hajat apa, puas saja Bu. Ibu-ibu kok biar suaminya gak nikah lagi gitu, puasa gak usah. Apalagi sambil puasa minumnya dikasih doa, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya itu. Terus dinyanyikan pakai lagu yang menjadi kenangan berdua.
Apabila ku ingat dirimu di saat bersama, terus tuh nah diminumkan itu jadi. Anak kok suka ribut, puasain aja pas hari lahirnya. Malamnya bacakan ya Allah ya Latif. Anak kok enggak sehat, puasain. Baca ya Hayyu ya Qayyum. Anak kok enggak terlalu pinter, bacakan ya Fattahu ya Alim sambil puasa. Istri kok cerewet, puasa. Bacakan summum bukmun umbium faum la. Jadi Ramadan ini besok ya akan jadi situasi yang indah sebenarnya, asal kita mampu memaknai puasa dengan tidak mengumbar hawa nafsu ya. Nah itulah yang mungkin bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Nanti biar Tuan Guru Turmudi yang berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.